Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidi ghurril muhajjalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman wal islam, kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Falah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan hingga kita mampu menjalankan rutinitas kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan atau mendirikan sholat maghrib yang sudah kita laksanakan secara berjamaah, alhamdulillah. Dan insyaallah ta'ala juga disusul dengan melakukan kewajiban yang lain sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan panutan, untuk dijadikan contoh bagi seluruh umat di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini menjelang malam kita akan lanjutkan pembahasan kita, kajian kita dari kitab Ibnu Katsir Tafsir Al-Quran Al-Azim, yang mana pembahasan kita pada pertemuan yang lalu yaitu di dalam pembahasan surat Al-Qadar. Ikhwafillah azanillah wa iyyakum jami'an, sedikit mereview, merefresh ingatan kita tentang apa yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, di mana surat Al-Qadar ini merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 5 ayat. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan apakah engkau tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana para malaikat dan malaikat Jibril ya, turun pada malam itu atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan segala urusan kesejahteraan pada malam itu hingga terbit fajar. Ikhwafillah azanillah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang juga kita sampaikan dalam pertemuan lalu bahwa berdasarkan surat ini ya, maka para ulama berpendapat bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Ibnu Abbas dan juga ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Qur'an, itu maksudnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu secara keseluruhan 30 juz itu ya, ke Baitul Izzah, ke langit dunia ya. Jadi awalnya Allah Subhanahu wa taala memfirmankan Al-Qur'an itu secara keseluruhan ya. Berbeda dengan kitab-kitab samawi yang lain yang sebelumnya, Injil, Taurat, Zabur, bahwa kemudian kitab-kitab samawi tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan secara langsung kepada para nabinya. Tetapi Al-Qur'an tidak. Ada dua tahapan. Tahapan yang pertama, Al-Qur'an itu diturunkan secara menyeluruh ya, kepada ke langit dunia, ke Baitul Izzah.
Dan itulah yang dimaksud kemudian dengan ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam lailatul qadar. Malam lailatul qadar itu ya, kemudian ya, diterangkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah taala berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala, atau bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Dan kita tahu bahwa kemudian malam Lailatul Qadar itu adanya pada bulan Ramadan, tidak ada pada bulan yang lain. Ya, sehingga ayat ini saling berkaitan, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Pun demikian ketika Allah Subhanahu wa taala menguatkan firman-Nya tersebut dalam ayat yang lain, yaitu surat Ad-Dukhan ayat ketiga, Allah taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguh kami telah menurunkannya, menurunkan Al-Qur'an, fi lailatin, di pada suatu malam mubarakah yang penuh dengan keberkahan. Malam apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lalu apa yang engkau ketahui tentang malam Lailatul Qadar, kata Allah? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa kata Allah, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang kalau kemudian itu dimanfaatkan untuk beribadah, maka ibadah seseorang itu nilainya sama dengan dia beribadah selama 1000 bulan. 83 tahun, 3 bulan, 3 pekan, 3 hari dan seterusnya. 83,3 sekian. Ya, kalau 8000 itu dibagi 12, maka akan lahir 83,3 sekian. Nah, ini kemudian erat kaitannya dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tentang umat-umat terdahulu, di mana umat-umat terdahulu itu usianya panjang. Ya, Nabi Nuh misalnya yang kita ketahui bersama bahwa ya, beliau itu berdakwahnya saja mengajak orang untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak kurang dari 950 tahun. 9 abad setengah berdakwah. Dan tentunya Nabi Nuh enggak brojol kemudian langsung berdakwah kan? Ada fase di mana beliau sebelum menjadi nabi, masih usia kanak-kanaknya, usia remaja dan seterusnya. Menunjukkan bahwa usianya tentu lebih dari 950 tahun. Nah, itu bukan hanya nabinya saja, tentunya umatnya juga, manusia yang sezaman dengan beliau usianya seperti itu. Nah, kalau kemudian orang dengan usia panjang seperti itu beramal soleh, maka tentu amal soleh yang dihasilkan akan banyak sekali. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta bagaimana kita umatku ini supaya kemudian mendapatkan kesempatan punya amal yang banyak, supaya nanti di akhirat ketika akan dibandingkan, dipamerkan, disejajarkan dengan umat-umat yang lain itu, ya umatnya Nabi Muhammad SAW ya juga amalnya banyak seperti umat yang lainnya. Ini bagaimana caranya dalam usia yang singkat, yang kata Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 sana. Usia rata-rata umatku itu 60 sampai 70 tahun. Usia rata-rata, ada yang kurang, ada yang lebih, tapi kebanyakan mayoritas usia umat yang Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70 tahun. Faqalilun minhum man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat dari 70. Nah, oleh karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkanlah ini malam Lailatul Qadar, yang kalau kita beribadah di situ maka sama dengan kita beribadah selama 1000 tahun. Bukan sama dengan hidup selama 1000 tahun, sama dengan ibadah selama 1000 tahun. Umat-umat yang dahulu yang usianya panjang-panjang,
ratusan tahun, mungkin ribu tahun, belum tentu kalaupun dia orang soleh semuanya jadi ibadah tuh usia. Tapi dengan satu malam, kalau kita manfaatkan benar-benar untuk ibadah, maka nilainya sama dengan kita beribadah selama 1000 tahun. Ya, makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau berbicara, bersabda tentang malam Lailatul Qadar ini, beliau katakan, ya, barang siapa, ya, yang beribadah pada malam itu, ya, yakni pada malam bulan Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, ya, maka dosa-dosanya yang telah lalu, ya, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, malam berbicara tentang malam Lailatul Qadar, apakah malam Lailatul Qadar itu khusus spesial untuk umatnya Nabi Muhammad saja, atau umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga ada malam Lailatul Qadarnya? Yani umatnya Nabi Nuh juga punya malam Lailatul Qadar, umatnya Nabi Musa ada malam Lailatul Qadarnya, dan seterusnya nabi-nabi terdahulu. Nah, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu, dan ini pendapat yang kuat, yang kebanyakan mayoritas ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya ada pada masa umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang tadi itu kan fungsinya supaya umat Nabi Muhammad ini punya kesempatan nilai ibadah di sisi Allah seperti orang yang usianya panjang. Ya, tetapi ada juga kemudian para ulama yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar pun terdapat pada malam-malam, ya, di masa kenabian sebelum nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, pada malam itu, malam kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya untuk membawa rahmat dan kasih sayang kepada kita. Ya, untuk memberikan kasih sayang, memberikan keberkahan, salamun hiya hatta matla'il fajr, memberikan kesejahteraan. Ya, dan di antara yang turun di antara malaikat itu adalah, ya, malaikat Jibril alaihi salam. Yang kita tahu bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas yang paling spesial, yaitu menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbicara tentang malaikat, para ulama mengatakan al malaikatu hum makhlukun lillahi ta'ala khalaqahumullahu ta'ala min nur. Definisi malaikat itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan mereka dari cahaya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat mereka ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah, jadi tidak pernah menyelisihi perintah Allah. Ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa konsisten untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi tidak ada namanya malaikat yang bermaksiat lalu dihukum oleh Allah, tidak ada. Ya, kalau kita mendengar tafsir surat Al-Baqarah tentang sihir, ya, itu adalah memang malaikat itu diutus oleh Allah untuk mengajarkan sihir, bukan karena dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala lalu malaikat itu diturunkan ke dunia, bukan. Ya, seperti kisah Israiliyat yang bertebaran di kalangan kita, di kalangan masyarakat. Ya, karena sifat malaikat sudah jelas Allah katakan dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kam adaduhum? Ada berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat itu tidak terhingga. Yang namanya disebutkan, ya, itu ada beberapa. Yang namanya disebutkan dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah itu ada beberapa. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan kurang dari 10. Itu yang disebutkan, tapi jumlahnya berapa? Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Sebab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-mi'rajkan, Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW sampai ke Baitul Ma'mur, kata Rasulullah SAW tentang Baitul Ma'mur, yadkhulu fihi kulla yawmin 70 alfa malakin. Fa idza dakhulu lam yakhruju.
Kata Rasulullah SAW, ketika Rasul sampai di Baitul Ma'mur, di langit yang paling tinggi ada di Baitul Ma'mur, ya. Kata Rasulullah SAW, ke Baitul Ma'mur itu setiap hari, saban hari, masuk berdatangan 70 ribu malaikat. Dan apabila yang 70 ribu ini masuk, dia gak keluar lagi. Besoknya datang lagi yang baru, 70 ribu. Jadi setiap hari tambah tuh 70 ribu. Itu yang di Baitul Ma'mur saja. Belum lagi di tempat yang lain. Ada suatu hadis mengatakan, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min maudhi'in shibrin au shibraini illa wa fihi malaika au kama qala sallam." Tidak ada tempat di muka bumi ini sejengkal atau dua jengkal kecuali di situ ada malaikat yang raki'an wa sajidan, yang ruku dan sujud. Malaikat banyak. Ya, malaikat jumlahnya berapa? Banyak, tidak terhingga, bukan 10, ya. Yang 10 itu kemudian adalah berdasarkan itu pun riwayat yang kemudian macam-macam, ada yang dhaif, ada yang kemudian sahih dan seterusnya, ya, di antara yang 10 itu adalah nama yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, secara sharih ataupun di dalam sunnah. Ya, jadi kalau jumlah aslinya wallahu a'lam, ya. Nah, kemudian ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, ya. Pada malam Lailatul Qadar dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya ini, ya, yaitu malam yang penuh dengan keselamatan, di mana syaitan pada malam itu tidak bisa beraksi untuk berbuat jahat, ya, dan melakukan kejahatan, menggoda ataupun menipu daya manusia, ya, pada malam hari itu dia tidak bisa. Jadi tidak ada daya dan upaya setan untuk mengganggu. Ya, pada malam Lailatul Qadar itu, ya. Malah salamun hiya hatta salamun. Jadi malam itu memang benar-benar selamat, sentosa, tidak ada gangguan apapun, ya. Dikatakan lagi oleh Imam Ibnu Katsir, qala Qatadah wa ghairuhu, Imam Qatadah dan juga ulama yang lainnya mengatakan, tuqda fiha al-umur wa tuqaddarul ajal wal arzaq, bahwa pada malam Lailatul Qadar juga Allah Subhanahu wa taala kemudian merinci ajal dan takdir untuk satu tahun ke depan. Kita tahu bahwa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana au kama qala sallallahu. Allah telah menakdirkan takdir, telah menentukan takdir skenario alam raya ini, alam semesta ini 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum bumi ini ada, langit ini ada, apa yang akan terjadi hari ini, esok hari, dan apalagi yang telah lalu, semuanya sudah Allah skenariokan. Ya, skripnya itu sudah ada. Mau apa, bagaimana, itu Allah sudah tahu. Dan terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kapan? Sejak 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian pada malam Lailatul Qadar oleh Allah ditafsil, dirinci lagi, detail lagi, ditentukan si fulan begini, si fulan dan begitu dan seterusnya. Ini kaitannya dengan takdir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Ad-Dukhan tadi ayat yang keempat, di mana ayat yang ketiga Allah mengatakan, kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh keberkahan, fiha, kemudian kata Allah fiha, yakni pada malam berkah itu, malam Lailatul Qadar itu, yufraku kullu amrin hakim, dirinci, ditulis secara detail, kullu amrin, setiap urusan hakim, dengan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ketelitian, dengan kehati-hatian, dengan penuh apa namanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin timbul pertanyaan di dalam benak kita, kalau semua perkara sudah ditakdirkan sama Allah, lalu apa fungsinya kita berdoa dan berusaha? Nah, mungkin ada pertanyaan kritis di dalam benak kita. Maka jawabannya pertama adalah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Takdir itu yang tahu hanya Allah, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha. Jadi kita berusaha untuk yang terbaik bagi kita itu adalah kita menjalankan perintah Allah. Adapun hasilnya nanti sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan usaha kita atau tidak, Allah lah yang kemudian akan
memberikan, memutuskan. Dan satu lagi fungsi daripada doa, mengapa kita perlu berdoa? Karena tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali yang menulisnya. Tidak ada kekuatan yang dapat merubah takdir. Ibarat kata kalau takdir itu berupa catatan-catatan kayak begini, kitab, kayak buku, fulan hari ini mau ngapain, di mana dan seterusnya. Itu catatan itu tidak bisa dirubah, tidak bisa di-delete, tidak bisa kemudian ditip X, habis itu ditulis lagi, kecuali oleh yang menulisnya. Siapa yang menulisnya? Ya Allah. Yang menuliskannya siapa? Allah. Lalu bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah agar Allah kemudian memberikan kepada kita yang terbaik, merubah kalau sekiranya di situ ada yang buruk untuk kita? Ya komunikasi kita dengan Allah berupa doa. Itulah pentingnya kita berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Allahu apa, siapa yang hafal ayatnya? Allah Subhanahu wa taala yamhullahu wa yuthbit. Wa yuthbit ma yasha. Allah Subhanahu wa taala dapat menghapuskan dan menetapkan lagi. Jadi yang lama nih, sekiranya kita misal analogi, kita ditakdirkan misalnya hari ini ya makan dengan tempe. Kita berdoa, ya Allah, ya, saya pingin makan dengan telur misalnya, atau dengan rendang, ya Allah, misalnya begitu. Kemudian doa kita didengar, diijabah oleh Allah, maka makanan tadi yang sudah ditulis untuk kita, tempe itu ditip X sama Allah, diganti. Fulan hari ini makannya dengan rendang. Akhirnya yang tadinya sudah ditakdirkan, yang kita tidak tahu tulisannya, sudah ditakdirkan untuk tempe, tiba-tiba kemudian oleh Allah dijadikan rendang. Jadi doa kita. Analoginya kurang lebih gambarannya seperti itu, imajinasinya. Ya, pentingnya kita berdoa. Dan itu dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi, yang Allah wa yuthbit, Allah akan menghapuskan dan menggantikan dengan yang baru. Ya, makanya jangan pernah putus asa di dalam berdoa. Berdoa itu gratis, berdoa itu bahkan diperintah oleh Allah. Dan ketika kita berdoa, semakin kita berdoa, semakin kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Kemudian ikhwah fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an, salamun hiya hatta matla'il fajr, e taslimul malaikah lailatul qadri ala ahli masajid hatta yatla'a al fajr. Ada juga para ulama yang mengatakan bahwa maksud daripada salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwa para malaikat itu kemudian bersalam kepada orang-orang yang ada di masjid, ya, pada malam itu sampai terbitnya matahari. Ada juga ulama yang mengatakan, di antaranya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwa pada malam itu semua urusan akan selamat, semua urusan akan baik sampai terbitnya waktu fajar. Ikhwah fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Para malaikat disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang berkumpul di majelis ilmu, di majelis zikir seperti kita sekarang ini, mengaji, ya, mengkaji kitab Allah, mengaji Al-Quran, mengaji hadis, mengaji ilmu-ilmu agama, para malaikat itu kata Rasulullah, ya, apa namanya, membentangkan sayap-sayapnya, ya, untuk melindungi kita, ridhon bima yatlub. Sebab para malaikat itu senang kalau ada orang sedang duduk ngaji, sedang duduk berzikir, sedang duduk membaca Al-Qur'an, mengkaji tafsirnya dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat kita sekarang ini duduk, ya, tentunya malaikat itu gaib. Nah, kita ini sedang dilindungi oleh malaikat. Dengan cara apa? Mereka membentangkan sayap-sayapnya menaungi kita. Ya. Apalagi itu nanti apabila kita melakukan itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian berbicara tentang malam Lailatul Qadar, ikhwah fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, kemarin juga sudah kita singgung tentang ini, ya. Kapan malam Lailatul Qadar itu turunnya, di malam keberapa? Tentunya apa namanya, banyak riwayat tentang perkara ini, yang pada intinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, siapa yang ingin
menemukan malam Lailatul Qadar, kata Rasulullah SAW, maka carilah di 10 terakhir dari bulan Ramadhan. Ada riwayat yang mengatakan di malam 21, ada riwayat yang mengatakan di malam-malam ganjilnya, yakni di malam 23, 25, 27, 29, dan ada juga riwayat yang mengatakan bahkan di malam terakhir dari bulan Ramadhan. Malam terakhir berarti tidak ganjil kalau Ramadannya 30. Ya. Ada juga kemudian yang mengatakan bahwa pernah juga terjadi Lailatul Qadar itu di malam genap. Di malam genap. Sehingga dengan demikian ya khawfillah azanillahu wa iyyakum jami'an, dan semua riwayat-riwayat itu sahih ya, kuat ya. Sehingga dengan demikian ya, kata Rasulullah SAW, aku pernah ditemukan ya dengan malam Lailatul Qadar, sehingga aku pada saat itu kemudian Rasulullah SAW beribadah, Rasulullah SAW sholat ya, bahkan diriwayatkan bahwa ketika sholat itu turun hujan sehingga Rasulullah SAW itu sujud ya di tanah dan di air, yakni di lumpur, karena masjidnya tentunya masjid Rasul pada saat itu tidak seperti ini ya. Jadi tanda-tanda yang kemarin kita sebutkan dengan hadis, yang hadisnya dalam periwayatannya ada perawi yang dhaif, di mana malam itu cerah, malam itu suasananya damai dan seterusnya, itu tidak menjadi patokan utama. Artinya kalau tidak begitu bukan berarti tidak malam Lailatul Qadar, tidak, karena ada riwayat yang lain juga bahwa kemudian mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar itu salat dan sujud, keningnya itu, jidatnya itu bersujud di tanah yang berupa lumpur sebab ada turun hujan. Jadi kata Rasulullah SAW, fi Ramadan faltamisuha fi ashril awakhir, malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan, carilah oleh kalian di 10 malam terakhir, fa innaha fi witrin, karena sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil, fi 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29 atau fi akhir lailatin, kata Rasulullah SAW, boleh jadi di malam 21, di malam 23, 24 23, 25, 27 atau 29 atau bahkan di malam terakhir, kata Rasulullah SAW, yakni di malam ke-30. Hadis ini tentunya hadis yang sahih. Kemudian hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, iltamisu fil ashril awakhir min Ramadan fit tasi'atin tabqa, fis sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Carilah malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, pada 9 hari yang tersisa. 9 hari yang tersisa berarti malam 21 ya. 7 hari yang tersisa berarti 23 ya. Pada kemudian 5 hari tersisa. Ya, jadi ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, pada malam-malam itu kita memaksimalkan upaya kita. Kemudian kalau kita mendapatkan atau meyakini ya malam Lailatul Qadar, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita memperbanyak ibadah, memperbanyak doa ya, memperbanyak baca Al-Quran, zikir dan seterusnya, terutama doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti ditanyakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya kepada beliau ya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, kata Aisyah ya, apa yang harus aku baca, apa yang harus aku lakukan pada malam Lailatul Qadar ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'i auquli, bacalah, kata Rasulullah SAW, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau yang menyukai maaf ya, fa'fu anni, oleh karenanya maka berikanlah ampunan kepadaku ya, maaf kepadaku. Hadis ya adalah hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Nah, kemudian ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, menyisakan satu persoalan yang kemarin kita akan saya sampaikan, akan kita bahas dalam pertemuan ini. Dan kemarin ada berdasarkan beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ya, yang mana pertanyaan itu mengatakan bahwa kalau Al-Quran itu sebagaimana dikatakan tadi di dalam tafsir ini,
dan tiga ayat ya, kemudian menguatkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu Rasulullah SAW mengatakan kapan adanya? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu kenapa kok peringatan nuzulul Qur'an itu malam diturunkannya Al-Qur'an itu 17 Ramadan? Ya. Kan begitu ya? 17 apa 27 Ramadan? Nuzulul Qur'an itu 17 ya kan? Nah, 17. Di Indonesia maupun di luar Indonesia, ini ternyata bukan hanya di Indonesia. Jadi tapi kebanyakan ya di Indonesia, karena negara lain ada yang merayakan, ada yang tidak. Kenapa demikian? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab ya, yang harus kita dudukkan ya. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita tahu tadi dalam ayat Al-Qadr, dalam ayat Ad-Dukhan, ayat ketiga Al-Baqarah, kemudian tadi ayat ke-185, ketiga ayat ini menegaskan dengan sharih, dengan jelas dan gamblang bahwa Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Dan Rasul kemudian menjelaskan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar itu kalau yang mau mendapatkannya carilah di 10 terakhir, 21 ke atas, bukan 21 ke bawah. Ya kan? Nah, ikhwafillah azanillahu wa iyyakum jami'an, di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran ya, al-muallif Burhanuddin Az-Zarkashi rahimahullahu taala Syekh ya, beliau mengatakan para ulama berbeda pendapat ya, ke dalam tiga pendapat yang masyhur. Jadi pendapat para ulama tentang kapan diturunkannya Al-Qur'an itu berbeda-beda pendapat ya. Tapi yang masyhur itu tiga, dan yang diambil oleh jumhur mayoritas ulama adalah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu proses penurunannya secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, Baitul Izzah, dan itu 30 juz secara langsung, lengkap. Itu kapan? Itu pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Lalu setelah itu Allah menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munajjaman mufarraqan, secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama kurun waktu kurang lebih 23 tahun. 13 tahun ketika Rasulullah SAW masih di Mekah sebelum berhijrah, 10 tahun ketika Rasulullah SAW sudah pindah di Madinah. Ada yang mengatakan 20 tahun ya, karena 3 tahun pertama itu belum berupa syariat, belum berupa perintah untuk berdakwah. Kemudian ya wafillah azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian Al-Qur'an itu diturunkan selama 23 tahun itu berangsur-angsur itu ya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun selama Rasulullah SAW di Madinah sampai beliau wafat ya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kata Allah telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, bertahap. Kenapa? Agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dikit-dikit, supaya orang enggak kaget, supaya orang enggak merasa berat, sehingga sedikit-sedikit Al-Qur'an itu disampaikan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya pun kepada engkau wahai Nabi Muhammad bagian per bagian, yang dicicil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kemudian menjadi keistimewaan kitab Al-Qur'an di antara keistimewaan-keistimewaan yang ada. Sebab kitab-kitab yang lain itu diturunkannya kepada nabi-nabi itu secara langsung. Injil langsung, plek begitu. Zabur langsung,
Kemudian apa namanya Taurat pun demikian. Tapi Al-Quran tidak. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala diturunkannya sedikit demi sedikit. Nah, ikhwatal iman wal Islam azanillahu wa iyyakum jami'an, sehingga orang-orang kafir, terutama orang-orang Yahudi pada saat itu berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah abadikan itu di dalam Al-Quran. Pertanyaan. Jazakumullah khair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pertanyaan mereka orang-orang kafir dan Yahudi itu. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat ke-32 sampai dengan 33, kata Allah, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah." Orang-orang kafir itu mengatakan, "Wahai Nabi Muhammad, kenapa Al-Qur'an itu kok diturunkannya kepada engkau ini kok dikit-dikit? Kenapa enggak langsung aja sekalian sebagaimana kitab-kitab terdahulu?" Kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala supaya kami memperkuat hatimu, ya, dan kami membacanya secara tartil, secara teratur dan benar. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu wahai Nabi Muhammad membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar, yang apa namanya, yang paling baik penjelasannya. Jadi kalau orang kafir itu membawa sesuatu yang meragukanmu, kami langsung balas dengan ayat-ayat. Nah, makanya inilah fungsinya, mengapa kemudian hikmahnya Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kalau orang-orang Yahudi itu, apalagi pinter-pinter mereka, tahu apa yang ada di dalam Alkitab tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka tahu celah-celah nih, sisi-sisi mana nih yang akan dia serang Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga oleh Allah diturunkan dikit. Nanti kalau mereka nyerang, turunkan lagi senjatanya. Terang lagi, kasih lagi amunisinya. Terang lagi, kasih lagi jawabannya dan seterusnya. Sehingga dakwah itu terus berjalan dengan baik, ya, dan dengan penjelasan yang detail dan meyakinkan. Nah, ikhwah fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Pertanyaan berikutnya kemudian ini akan menjadi jawaban untuk pertanyaan besar kita tadi. Setelah Al-Quran itu diturunkan tadi dua secara keseluruhan di malam Lailatul Qadar itu, dan diturunkan secara sedikit demi sedikit, ya, bertahap kepada Rasulullah selama 23 tahun itu, kapan pertama kali diturunkan dan ayat apa? Ini para ulama berselisih pendapat. Ahli sejarah ini berselisih pendapat. Sebab pada saat itu tidak ada orang yang mengabadikan, nulis itu tidak ada. Kenapa terjadi perselisihan pendapat di antara ahli sejarah? Sebab tidak ada referensinya. Orang-orang yang hidup pada saat itu tidak ada yang menuliskannya. Oh, ini nih, tanggal ini ditulis sama dia. Enggak. Tapi kemudian terjadinya penulisan itu kan di abad-abad setelah Rasulullah SAW, bahkan tidak ada. Di abad ketiga apakah abad kedua Hijriah? Ya kan? Nah, dari mana referensinya adalah dari cerita turun-menurun orang-orang yang terpercaya. Dari ingatan orang-orang pada saat itu. Nah, ada beberapa pendapat. Pendapat yang paling masyhur tentang ayatnya, bahwa ayat yang pertama kali turun itu adalah di Gua Hira, surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana malam ya'lam. Lima ayat ini yang pertama kali turun berdasarkan pendapat yang paling masyhur, yang paling kuat, surat Al-Alaq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Nah, kaitannya dengan waktunya kapan? Banyak pendapat. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan bulan Rajab. Jauh nih dari bulan Ramadan. Yang satu mengatakan bulan Rabiul Awal. Ada tiga pendapat yang masyhur, ya. Banyak pendapatnya, yang masyhur ada tiga. Yang pendapat pertama mengatakan diturunkan di bulan Rajab. Dan ada dalil-dalilnya tentunya. Kemudian ada yang berpendapat, enggak, itu adalah di bulan Rabiul Awal. Ya, di bulan Rabiul Awal. Ya. Kemudian, ya, ada juga ulama yang berpendapat bahwa itu pada bulan Ramadan. Dan kemudian yang berpendapat di bulan Ramadan pun, ya, ada yang mengatakan bahwa itu pada malam ketujuh,
Ada yang mengatakan malam 17, ada yang mengatakan tanggal 24, dan ada yang mengatakan tanggal 21. Ya. Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarak Furi mengatakan di dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum, tentunya beliau setelah melakukan penelitian yang mendalam dari referensi-referensi yang sangat banyak dikumpulkan, ya, dan beliau menyimpulkan bahwa Al-Alaq itu turun, kata beliau, pada hari Senin. Pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan, ya, malam, di malam hari, ya, yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 660 Masehi. Ya, 660 Masehi. Jadi kalau Masehi tanggalnya 10 Agustus 660 Masehi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya kalau dihitung berdasarkan hitungan bulan Hijriah, berarti kalau sekarang usianya adalah 40 tahun 6 bulan 12 hari. Jadi 40 tahun setengah usia Rasul. 40 tahun 6 bulan 12 hari berdasarkan hitungan waktu atau tanggal bulan. Kalau berdasarkan waktu yang atau tanggalan yang disandarkan kepada matahari atau Masehi, maka usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu adalah 39 tahun 3 bulan 12 hari. 39 tahun 3 bulan 12 hari usia Rasulullah sallam. Jadi 40 tahun kurang. Ya, 40 tahun jalan kalau berdasarkan Syamsiah. Kalau berdasarkan Qomariyah 41 tahun jalan, bahasa kitanya begitu ya. Nah, kemudian kata beliau, dari beberapa riwayat yang sahih bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak terjadi kecuali pada malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana yang tadi kita sudah bahas. Maka dengan demikian, kata beliau, berarti malam turunnya pertama kali Al-Quran pada saat itu adalah malam 21. Kenapa demikian? Sebab kata beliau, Ramadan yang ada pada saat itu, yang jatuhnya kemudian pada hari Senin, ya, itu adalah tanggal 7, 14, 21, 24, dan 28. Afwan, ya, kata beliau, hari Senin pada bulan Ramadan hari itu antara 7, 14, ya, kemudian 21 dan 28. Ya, bukan 24, 28. Nah, loncat 77. Ya. Dari tanggalan-tanggalan yang ada itu, maka kalau kita lihat ini gabungkan atau kita kaitkan ayat ini kepada ayat Lailatul Qadar, baik itu dari hadis maupun dari ayat Al-Qur'an, maka akan ketemu yang paling cocok adalah tanggal 21. Tanggal 7 enggak mungkin. Karena Lailatul Qadar adanya 10 hari terakhir. Tanggal 14 juga enggak mungkin. Yang ada antara tanggal 21 atau 28. Ramadan yang ada pada saat itu Seninnya itu tanggal segitu. Nah, berarti kata Sofiuddin Al-Mubarakpuri, Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri mengatakan, berarti dengan demikian disimpulkan bahwa pada malam itu Iqra bismirabbikal ladzi khalaq itu adalah Senin, yakni malam Senin tanggal 21 Ramadan, bertepatan dengan 10 Agustus 660 Masehi. Aduh, sudah bel ini. Sedikit tambah boleh? Ya, sedikit tambah ya sebelum azan, ya. Dan kemudian yang menjadi lalu kenapa kok malam 17 Ramadan yang diperingati? Ya. Ini di negara kita, bahkan juga di luar negeri juga demikian, ya. Apa dasarnya? Ternyata yang menjadi dasarnya adalah ada sebuah pendapat. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, pengarang penulis kitab yang sedang kita bahas ini, tafsir Ibnu Katsir. Tapi bukan di sini dia katakan, di dalam kitabnya yang lain, yaitu di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menukil perkataan Al-Waqidi, ya. Al-Waqidi bukan Muqidi, ya. Al-Waqidi, ya.
Dan juga apa namanya, di mana Al-Waqidi ini meriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Baqir bahwa beliau mengatakan wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW itu hari Senin 17 Ramadan. Dikatakan di dalam riwayat yang lain 24 Ramadan. Ini ada memang pendapat itu, tapi ini pendapat yang kurang kuat secara periwayatan. Nah, kesimpulannya ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, maka kesimpulannya Al-Qur'an itu diturunkan kapan? Malam Lailatul Qadar, itu tidak terbantahkan, ada ayatnya. Kemudian pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu maksudnya adalah secara keseluruhan dari Allah ke langit dunia, Baitul Izzah. Dari situ secara terperinci sedikit demi sedikit sepanjang 23 tahun, tidak mesti bulan Ramadan. Tapi yang pertama kalinya, yang ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 24, ada yang mengatakan tanggal 7, ada yang mengatakan tanggal 14, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 28. Kalau kemudian tanggal-tanggal ini ditarik benang merahnya dengan hadis-hadis tentang Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam ganjil 10 hari terakhir, maka akan ketemu pendapat yang paling kuat itu adalah 21 Ramadan. Faham insyaallah? Insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Demikian ikhwah fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, semoga bermanfaat. Dan kita akan dengarkan kumandang azan Isya. Untuk selanjutnya nanti setelah azan kita akan mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab insyaallah. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita akan mengangkat pertanyaan yang disampaikan oleh panitia, tentunya dari para jamaah. Pertanyaannya banyak, mudah-mudahan waktunya cukup dan insyaallah mungkin kita jawabnya dengan singkat saja. Yang pertama pertanyaannya hampir mirip dengan yang kedua sehingga kita langsung bacakan. Yang pertama, pada bulan Ramadan dibebaskan ahli neraka ya, dan dimasukkan ke dalam surga. Apakah kehidupan adanya surga dan neraka itu sudah ada dan berlangsung sampai sekarang atau mulai sekarang barangkali ya? Wallahu ta'ala alam, yang dimaksud dengan hadis Rasulullah SAW bahwa ghulliqat abwabun nar wa futihat abwabul jannah wasufidatis syayatin, itu hadisnya Rasulullah SAW bahwa di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, pintu-pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu. Hadis itu tidak mengatakan bahwa kemudian penduduk neraka dipindahkan ke surga, penduduk surga dan seterusnya, tidak. Hanya mengatakan pintu-pintunya dibuka untuk yang surga, yang neraka ditutup. Ini menunjukkan bahwa pertama ya, belum ada orang yang menghuni surga saat ini untuk menikmati kenikmatan yang ada di dalamnya. Tetapi ada hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan untuk kita bahwa ada orang-orang yang di alam barzahna oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan di paruh-paruh burung yang berwarna hijau, yang burung ini memiliki tempat atau sangkar di pohon-pohon yang ada di surga. Nah, kemudian orang itu oleh Allah disuruh istirahat sampai dia nanti dibangkitkan. Hadis sahih. Hadisnya sahih. Silakan antum bisa cari di bukunya misalnya Sahih Daril Akhirah, kemudian Rihlah ila Daril Akhirah, ada banyak kitab-kitab yang berkaitan dengan hari kiamat. Ya, jadi kalau surganya dan nerakanya sekarang itu ada? Iya, ada. Dan banyak ayat yang mengatakan tentang itu. Di antaranya surat Ali Imran misalnya Allah taala mengatakan uid wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa namanya, bersegeralah kalian, berlomba-lombalah untuk mendapatkan kasih sayang dan ampunan dari Allah ya, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah Allah siapkan. Telah Allah siapkan, berarti sudah ada.
Begitupun dengan neraka, uiddat lil kafirin. Fattakun narol lati uiddat lil kafirin. Kata Allah, jauhilah diri kalian, jauhkanlah diri kalian, lindungilah diri kalian dari api neraka, uiddat, yang telah Allah siapkan lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Kata-kata uiddat telah disiapkan, berarti sudah ada, sudah tercipta neraka itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man kana man yashhadu man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wan naru haqqun wan jannatu haqqun adqalahu Allahu ala ma kana minal amal, au kama qala sallam. Ada juga hadis mengatakan, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah, Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, Nabi Isa juga adalah hamba dan utusannya, dan berkeyakinan, meyakini bahwa neraka itu ada, surga itu ada, maka orang itu akidahnya benar dan dia dijamin masuk surga, kata Rasulullah. Jadi surga dan neraka sekarang sudah ada. Kemudian pada bulan Ramadan ketika dibelenggu, katanya setan dibelenggu. Tapi kok di bulan Ramadan masih banyak orang Islam yang melakukan kemaksiatan? Apa sebabnya? Ini pertanyaan yang kedua, ini sama dengan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila pada malam Lailatul Qadar tidak ada setan yang mengganggu, namun apakah manusia bisa melakukan maksiat pada malam tersebut? Di mana maksiat-maksiat ya tersebut seperti digoda oleh setan? Apakah ini yang dimaksud dengan setan dari kalangan manusia? Nah, ini jawabannya ada di pertanyaan yang kedua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, jadi setan itu ada yang abstrak, ada yang bungkeulkeun, kata orang Sunda. Ya, siapa? Manusia. Ya, setan itu adalah sifat, ya, di mana sifat itu sifat pembangkangan terhadap aturan Allah. Jadi kalau orang juga membangkang dari aturan Allah, itu dikatakan syaitan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya, assalamualaikum. Apakah syaitan mengalami kematian atau jin mengalami kematian? Ya. Apakah korin yang jahat selalu mendampingi manusia itu berupa jin? Wassalam. Ya. Kata Rasulullah SAW, setiap orang yang dilahirkan itu ada korin. Ya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun, kata Rasulullah, kecuali hanya saja aku ini diberikan kekuatan oleh Allah, si korin itu kemudian masuk Islam sehingga dia tidak menggoda-goda aku kecuali membisikkan kepadaku kecuali ya kebaikan. Ya, kecuali yang baik-baik. Dia menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dari bangsa jin. Korin dari bangsa jin, ya. Dan kemudian apakah dia ini bisa mati atau enggak, wallahu ta'ala alam. Ini kemudian ulama ada pendapat di situ, beda-beda pendapat. Apakah jin itu mati atau tidak, tapi yang jelas maksudnya mati itu seperti kita, ada yang usianya 10 tahun dan seterusnya. Fima alam, ya, berdasarkan pembacaan saya bahwa mereka pun mati. Ya, mereka pun mati, hanya saja usia mereka panjang-panjang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum, mohon penjelasan, apakah pahala Lailatul Qadar dapat diraih oleh seorang yang tidak menyadarinya atau tidak mengetahuinya? Ya, kalau dia melakukan amalan ibadah. Sebab tidak ada orang yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu. Sebab tidak ada tanda-tanda yang pasti tadi itu, kecuali keesokan harinya. Ya, kecuali keesokan harinya. Apa keesokan harinya? Matahari terbit tidak terlalu terik sinarnya. Adapun hadis-hadis tentang yang di malam harinya itu hadis-hadis yang dhaif, ya. Katanya malamnya tenang, tidak ada ini, tidak ada itu. Tapi hadis yang lain juga kuat. Ternyata Rasulullah SAW pernah sujud di malam Lailatul Qadar, jidatnya dilumpur karena turun hujan. Sebab di masjidnya Rasulullah SAW pada saat itu, Masjid Nabawi, bukan seperti sekarang lantainya marmer. Dulu lantainya pasir, ya. Atapnya hanya berupa pelepah-pelepah kurma. Jadi kalau hujan ya tembus, ya, bukan bocor lagi, tapi yang memang direct air hujan itu masuk ke dalam masjid. Ya, kalau bocor kan teduh, tapi kemudian dikit-dikit ada yang masuk. Ya. Kalau ini memang begitu sudah. Ya. Hanya sekedar untuk menahan terik matahari di siang hari. Ya, apa namanya, atapnya itu pada kala itu. Ya, jadi apa namanya, insya Allah Taala, meskipun kita apakah ini malam Lailatul Qadar atau enggak? Nah, itu bukan itunya yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, tapi untuk memperbanyak ibadahnya. Dan kalau kemudian itu malam Lailatul Qadar, maka pahalanya bagaikan kita beribadah selama 1000 bulan. Berikutnya, apakah betul pada malam Lailatul Qadar air laut menjadi tawar
dan anjing tidak menggonggong. Nah, ini tidak betul. Ya, air laut ya tetap asin, anjing ya tetap menggonggong kecuali anjing yang bisu. Ya, anjing bisu mungkin tidak bisa menggonggong. Wallahu ta'ala alam. Tidak ada riwayatnya. Tidak ada riwayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik, fik barakallah. Ustaz, saya ingin bertanya di antaranya. Pertama, apakah para nabi selain yang disebutkan Allah mengenai kitab yang diturunkan Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an, para nabi tersebut dalam mendakwahkan kepada kaumnya berdasarkan apa? Misalnya Nabi Ibrahim menyampaikan syariat dari agama Allah itu melalui wahyu juga kah? Iya. Nabi Ibrahim, semua nabi menerima wahyu, makanya mereka disebut nabi. Ya. Ada nabi yang dengan syariat yang baru berbeda dengan syariat nabi sebelumnya, itu disebut rasul. Itu yang kemudian menurut sebagian pendapat ulama bedanya nabi dan rasul. Setiap nabi itu apa namanya? Belum tentu rasul, tapi setiap rasul itu pasti nabi. Ya, itu pendapat ulama kemudian yang masyhur. Kemudian nabi-nabi terdahulu dakwahnya pakai apa ya? Pakai wahyu. Agama Allah itu sumbernya wahyu, bukan logika, bukan pendapat nabi. Tapi itu wahyu yang diturunkan melalui nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dapat wahyu. Ya. Di dalam surat Al-A'la ayat terakhir apa? Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim. Ya, wallahu taala alam. Yang berikutnya, apakah pada malam Lailatul Qadar Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu? Apakah semua dosa Allah ampuni, baik dosa baik dosa-dosa besar? Semua dosa-dosa yang lalu, kata Rasulullah SAW, man qama, di dalam hadisnya Rasulullah SAW tadi mengatakan, afwan, kata Rasulullah SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, salat ibadah di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para ulama mengatakan kemudian, dosa-dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan amal soleh itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, ya, itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila pelakunya bertaubat. Dan apapun dosa seseorang, kata Allah Subhanahu wa taala, la tai'asu mir rahillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jangan kalian putus asa dari kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosa. Dosa berzina, dosa maling, dosa korupsi, dosa membunuh semuanya, dosa syirik bahkan Allah ampuni kalau dia bertaubat. Ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, satu, dosa syirik apabila pelakunya tidak tobat sebelum mati. Selain dosa syirik, orang punya dosa tapi tidak punya dosa syirik, nanti di akhirat itu terserah Allah. Kalau Allah mau ampuni langsung, Allah ampunkan langsung, dia masukkan langsung ke dalam surga. Kalau Allah ingin orang ini merasakan akibat perbuatan dosa yang dia tidak bertobat ketika hidupnya di dunia, tapi dia tidak punya dosa syirik, ya, dia akan dimampirkan dulu oleh Allah ke dalam neraka untuk merasakan akibat dari perbuatannya. Setelah itu Allah pindahkanlah ke dalam surga. Itu berdasarkan hadis yang sahih. Kemudian yang terakhir, insyaallah ini yang terakhir, kiat apa saja yang dapat kita lakukan agar kita dapat istiqamah dalam berbuat kebaikan di dunia dan di akhirat sehingga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang paling baik itu adalah beramal, ya, sedikit tapi continue, ya, berkesinambungan, ya, daripada amalnya besar tapi cuma sekali, ya. Jadi kalau kita mau banyak beramal, mulailah dari yang kecil, continue. Sudah itu tingkatkan, tingkatkan. Mulai dari yang wajib-wajib aja dulu. Sholat misalnya begitu. Kalau kita masih malas, ya sholat yang wajibnya saja dulu. Subuh ya 2 rakaat saja cukup. Zuhur ya 4 rakaatnya saja. Ya. Asar ya 4 rakaatnya saja. Maghrib ya 3 rakaatnya saja. Isya 4 rakaatnya saja. Sudah kita oke, enjoy dengan itu, baru kita tingkatkan dengan rawatibnya. Subuh tambah 2 rakaat sebelumnya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik, lebih berharga dari dunia dan seluruh isinya. Orang kaya kita.
Kalau sholat dua rakaat sebelum subuh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Sebelum zuhur 4 rakaat tambahkan, setelahnya 2 rakaat. Setelah maghrib tambahkan 2 rakaat, setelah isya tambahkan 2 rakaat, maka semuanya 12 rakaat kata Rasulullah SAW itu adalah cicilan istana untuk kita di surga. Ya kan? Kita nyicil rumah di sini susah, Bintaro mahal, di Jakarta apalagi, ya kan? Surga nanti insyaallah. Cicilannya cuma 12 rakaat per hari. Continue, insya Allah kita mendapatkannya nanti. Ya, jadi kita mulai dari yang kecil-kecil, yang wajib-wajib, tapi continue. Setelah itu tingkatkan-tingkatkan sedikit demi sedikit, insya Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keistiqomahan. Ya, kul amantu billah, tsummastaqim. Karena istiqomah ini ya, sangat kita butuhkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ikhwah fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Yang dapat disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benarnya kebenaran hanya bersumber dari Allah Ta'ala. Kalau ada salah dan kurangnya itu dari kekurangan saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.